Okey, balik lagi dengan petualangan Bapak Muslim. Mengebolang lagi dengan bajakah Haji Siteng. Nah, ini dia. Tiap hari, paling tidaknya 2 kali atau 3 kali satu minggu kita naik bukit ya, mencari bajakah Haji Siteng. Hari ini kita berpetualangannya mencari bajakah. Jadi bajakah Juicy Tank, bajakah Omintos. Nah ini dia ya kawan ya. Ini agak putih nih kawan. Meskipun dia besar, jumbo, ada juga yang kuning-kuningnya itu. Nah, ini udah tua nih bagian bawah nih kawan. Ada yang busuk. Ini tuba sampingnya kawan-kawan ya. Ini tuba nih ya. Tuba ini ada yang putih, yang kulit arinya ini. Ini yang merah. Ini kulit arinya yang merah nih tuba ya. Nih, darahnya ini putih. Tuba. Ini obat. Ada sekalian penangkalnya ya. Jadi ini Juicy Tank super jumbo nih ya, kawan-kawan. Jadi kita nanti kita ambil nih ya. Kita mencari bajakah Mentos dulu. Yang kemarin sedikit saja kami ambil, kita ngambil bajakah Mentos. Nah, ini dia kawan-kawan, tidak jauh-jauh. Ada tuba, ada Mentos sampingnya. Nah, ini dia. Ini apabila kita bau ini di hidung kita, ini bau Mentos. Jadi ini berfungsi untuk menyembuhkan bagian lambung atau skikmah, tukak lambung. Apapun penyakit lambungnya, insyaallah mudah-mudahan ini obatnya ya. Kalau untuk bajakah ini, kalau penyakitnya bagian lambung ini saya pergunakan. Beda dengan bajakah-bajakah yang lain. Kalau bajakah hitam itu khusus untuk kanker. Ini kankernya ada, ini kanker khusus ya. Nah, jadi ini insya Allah mudah-mudahan bajakah Mentos tunggal ini saya pergunakan untuk pasien-pasien yang ada sakit bagian lambung. Nah, ini kita akan ambil ya. Jadi dia mirip sekali dengan tuba nih kawan-kawan ya. Ini Mentos ya, dia tidak mengeluarkan getah cairan putih. Ini Juicy Tank, tidak jauh-jauh tempat saya ini. Ini tuba. Nah, ini merah dia kan. Ini tuba ya. Ini tuba merah, dia bergetah putih. Nah, dan ini tidak jauh-jauh. Nah, ini dia. Nah, sama dengan yang sampingnya merah juga. Tapi dia tidak mengeluarkan lendir putih atau apa namanya, getah putih. Nah, saya potong. Nah, ini dia. Dia merah ke dalam ya kawan-kawan ya. Jadi harus dikenali dulu bajakah ini fungsinya beda-beda ya kawan-kawan ya. Jangan asal ngambil, jangan asal menjual. Kenali dulu sebelum membeli. Jadi fungsi bajakah ini dia tersendiri juga ini. Tidak selalu melibas semua penyakit. Nah, ini kita bau ini. Bau seperti Proma. Nah, pernah saudara kita mencari obat Proma di warung. Kita bau di hidung kita seperti itu. Jadi ini berfungsi untuk bagian lambung. Ini namanya bajakah tunggal Mentos. Jadi tempat saya ini banyak jenis-jenis bajakahnya ya kawan-kawan ya. Jadi ini sini pusatnya. Pusat herbal 50 kota. Jadi tidak semuanya bajakah ini berfungsi untuk penyakit. Nah, harus dihati-hati bagi pasien-pasien yang tidak mengerti masalah bajakah. Nggak usah dibeli. Saya sarankan nanti habis uangnya tidak ada sama sekali fungsinya.
ini bagus untuk darah nih kawan-kawan ya. Darah jantung ini bagus. Jadi yang majakah ini bagusnya bagian urat ya, bagian uratnya itu kita ambil, kita tokok-tokok, pukul, kita pukul di dengan batu atau landasan, nanti di lempar itu ke air sungai atau di batang sungai ya. Nah, nanti ikannya akan pusing. Nah, nanti setelah pusing ikannya baru kita ambil, kita konsumsi. Nah, jadi ada salah pengertian ini. Jadi bajakah tunggal bajakah yang tuba ini, dia tidak mematikan ini. Nah, jangan disalah artikan. Jadi bajakah ini dia untuk memusingkan ikan saja, tapi tidak digunakan untuk herbal ya. Tidak digunakan untuk herbal. Jadi kalau nggak ngerti masalah perbajakan ini, hati-hati bagi penderita-penderita penyakit. Hati-hati membeli ya. Kalau sudah dikenali bajakah yang mau dibeli itu, lanjutkan membelinya kalau udah ngerti. Jadi sering-seringlah melihat YouTube perjalanan-perjalanan bajakah ini. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau ada ciri-cirinya seperti ini menandakan dekat ini ada bajakah kalalawit. Dia ada cakar ya. Berarti di dekat kita ini ada bajakah kalalawit. Nah, ini dia. Cakar elang ya. Jadi itu mudah sekali kita mengenalinya kalau di hutan itu. Itulah yang saya harapkan bagi pasien-pasien yang tidak mengerti bajakah yang mau dibeli, hendaklah dicari tahu dulu di YouTube langsung sama pencari bajakah. Seperti itu ya. Ini Ufaria ya, ini Ufaria. Jadi varia ini banyak jenisnya. Nah, di situ bajakah mentos semuanya itu. Itu rencananya saya mau kirim untuk buat teh nantinya di Jawa Tengah, Klaten. Oke, kita dekatkan kameranya ke sana. Kita lihat bajakah mentosnya ya. Jadi mentos ini lokasinya tidak selalu ada ya. Kita ke bukit sana, ternyata di sana tidak ada, seperti itu. Jadi ada lokasi-lokasi tertentu bajakah ini hidup. Ini semuanya mentos ya kawan-kawan ya. Mentos semuanya. Nah, ini bahandang tidak saya pergunakan. Gagal kemarin. Uji labnya gagal itu. Tidak ada fungsinya sama sekali. Ini Virginius. Ini Virginius kelulut ini. Ini merah ini. Ini super jumbo biasanya. Kalau besar dia jumbo. Daunnya seperti itu. Kalau lebar daunnya itu Virginius biasa. Itu Virginius biasa ya. Nah, ini dia. Jadi di semuanya sini mentos. Ini apabila kita rebus ini airnya tawar, setawar-tawarnya tidak ada rasa pahitnya, tawar ini kawan-kawan ya. Itulah kalau perjalanan-perjalanan perbajakan ini harus mengerti apa yang harus diambil itu, apa yang diambil bajakahnya nanti dikasih sama pasiennya, harus mengerti juga penyakit apa yang diderita penyakit dari pasiennya. Nah, jangan salah ambilnya ya. Nah, ini bajakah tuba. Nah, jadi sampingnya tuba ini, tuba ya, tuba putih ya. Nah, dia blender putih ini ya, di sampingnya ada penangkalnya. Nah, ini penangkalnya, ini getah putih. Jadi nggak jauh-jauh ya, ada penangkalnya sekalian. Kalau ada keracunan-keracunan ini sanggup juga ini
Masalahnya di lambung ini, kawan-kawan. Jadi ini fungsinya untuk bagian lambung. Pencernaan bermasalah. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan bajakah ini bisa diatasinya ya. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, kita sudahi dulu petualangannya. Petualangan dalam limbah ya. Dalam hutan. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Saya mohon ulur tangannya ke warna merah. Subscribe ya. Minta tolong YouTube Bapak Muslim supaya cepat berkembangnya nanti. Saya doakan yang memberikan rezeki apa namanya? Mudahkanlah saya minta pada kawan-kawan di YouTube atau penonton-penonton, jangan lupa di like dan subscribe-nya atau komentarnya nanti. Nah, itu saya mohon kepada kalian-kalian yang beri Bapak Muslim subscribe-nya supaya terbentuknya channel Bapak Muslim lebih bagus lagi nantinya, insyaallah, mudah-mudahan, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.